الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد Jamaah salat subuh masjid Islamiyah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali pada siang hari ini kita melanjutkan kajian Kamis pada salat zuhur tentang tema-tema kehidupan dan kematian dalam teks-teks atau literatur tasawuf. Alhamdulillah pula pada siang hari ini kita sudah melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Artinya di antara tempat-tempat sepanjang dan seluas yang ada di bumi Allah adalah tempat umat Islam untuk memanjatkan doa. Dan sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid. Masjid ibarat dalam istilah itu adalah bagaikan masjid dan orang mukmin itu bagaikan ikan dan air. Ya, artinya seorang mukmin mendapatkan dan mampu beribadah dengan tenang juga tidak bisa jauh dari masjid. Itu laksana atau diistilahkan diumpamakan ibarat ikan dan air. Di masjid ini pula kita atau seorang mukmin menemukan keindahan dan kesejukan ya, yang bisa disatukan dalam dirasakan dalam satu saat, satu waktu, itu ketika dia berada di masjid. Jamaah salat zuhur di Masjid UI dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana teks-teks atau literatur klasik dalam kajian tasawuf memandang kehidupan juga kematian. Dalam salah satu syair yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi, bahwasanya ia menyebutkan yang mampu memahami atau yang dapat merasakan syair, syair yang ia tulis atau syair sufi pada umumnya adalah orang-orang yang mati rasa. Jadi yang mampu merasakan syair atau yang mampu merasakan dalamnya syair itu adalah orang-orang yang mati rasa ketika ia mengimplementasikan pemaknaan spiritual dalam pengalaman hidupnya kemudian dituangkan dalam sebuah syair. Dan orang yang mampu memahami syair-syair atau pengalaman spiritual itu atau pengalaman spiritual orang tersebut adalah orang-orang yang mati rasa. Begitu menurut Jalaluddin Rumi. Tentu sulit bagi seseorang untuk memahami apa yang orang rasakan. Artinya rasa yang dirasakan oleh seseorang belum tentu dirasakan juga oleh orang lain. Sementara rasa itu bukanlah sesuatu yang lahir dari kata-kata. Ketika ia diucapkan, bagi sebagian orang yang tidak merasakan atau bahkan orang lain selain dia yang merasakan tentu belum mampu atau tidak bisa memahami. Oleh karena itu, pengalaman spiritual seseorang yang terjadi pada dalam dirinya ketika ia ucapkan kepada orang lain atau khalayak ramai bahkan belum tentu atau bahkan tidak bisa serta-merta dipahami oleh orang lain tersebut. Dan itu biasanya juga terjadi dalam diri kita. Pengalaman spiritual yang kita alami ketika kita sampaikan kepada orang lain belum tentu orang itu bisa memahaminya atau bisa untuk merasakan kecuali kita sendiri.
karena pada dasarnya pengalaman spiritual adalah rasa, dan rasa lagi-lagi tidak lahir dari kata-kata. Rasa atau pengalaman spiritual adalah hal-hal yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ketika disampaikan melalui mediasi kata, tentu tidak sama atau tidak berimbang, karena kata-kata yang kita ucapkan itu adalah media yang terbatas oleh ruang dan waktu. Sementara pengalaman spiritual tentang keagungan, keesaan Tuhan yang kita rasakan dalam diri kita, itu hal yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Para penyair sufi mendapatkan pengalaman spiritual melalui batinnya, kemudian ia sampaikan melalui kata-kata. Karena pada dasarnya apa yang ia rasakan belum tentu dapat dirasakan oleh orang lain. Kata-kata walaupun singkat, belum tentu dapat mempresentasikan atau menjadi mediasi antara metafisika dan alam nyata. Dalam salah satu penyair sufi yang karya sastranya mendapat pengaruh, mendapat tempat dalam khazanah kekayaan sastra klasik di Nusantara atau sastra Melayu, itu salah satunya adalah sufi dan juga penyair namanya Fariduddin Attar An-Naisyaburi, yang hidup pada awal abad 12. Karyanya yang terkenal itu dalam bahasa Persia yang judulnya dalam bahasa Arab Mantiqut Thair. Mantiqut Thair itu diterjemahkan oleh Fitzgerald sebagai The Parliament of Birds atau Musyawarah Burung. Nah, karya Mantiqut Thair ini mendapat tempat dan bahkan ikut mempengaruhi dalam karya-karya yang ada di Nusantara, karya-karya klasik khususnya yang berbicara tentang tasawuf. Judul Mantiqut Thair yang diambil atau yang dijadikan judul oleh Fariduddin Attar dalam karya tersebut terinspirasi dari ayat Al-Qur'an wa ulimna mantiqut thair, yang artinya dan aku diajarkan tentang pembicaraan atau bahasa burung. Oleh karena itu judulnya yang dia ambil pun menjadi Mantiqut Thair, artinya musyawarah burung atau The Parliament of Birds. Buku atau karya ini, ya, Musyawarah Burung ini menceritakan bagaimana perjalanan 30 burung mencari jati dirinya sendiri atau mencari pemimpinnya. Dan perjalanan ini sebenarnya adalah menafsirkan dari hadis qudsi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Nah, pencarian ini yang pada akhirnya berujung pada dirinya sendiri. Artinya pencarian dilakukan oleh para burung ini berujung pada pencarian dirinya sendiri. Dari situlah ia menjabarkan atau menafsirkan tentang perjalanan bagaimana bisa sampai ke puncak menemukan Tuhan, yang sebenarnya berawal dari dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu ini berarti ada pengetahuan atau ilmu pengetahuan atau ma'rifat yang lahir dalam diri kita, yang dapat lahir dari diri kita. Ada pengetahuan lain yang lahir dari dalam diri kita sendiri. Artinya ketika kita mengenal diri kita sendiri dengan baik, akan lahir pengetahuan lain tentang bagaimana merasakan atau wujudnya mengetahui keberadaan Tuhan. Jadi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Syair-syair dalam karya Mantiqut Thair itu mengisahkan perjalanan spiritual kolektif para burung untuk menemukan kebenaran dan mencapai kesempurnaan. Masing-masing anggota bertanggung jawab dan bergerak secara kolektif dengan panduan dari pembimbing spiritual.
tahapan dan rumah untuk menggapai mistisisme atau ekstase dalam pencapaian sebuah makom itu disimbolkan atau dibaratkan oleh dengan para burung tadi. Jadi bagaimana para burung itu, 30 burung tadi, yang masing-masing burung mencerminkan masing-masing sifat manusia yang ingin selalu menjauhkan dari kebenaran. Artinya ketika sampai pada bukit yang itu dipimpin oleh seorang yang dipimpin oleh seekor burung tadi, itulah sebenarnya jiwa manusia yang mampu atau yang dapat menemukan jati dirinya atau kebenaran dan menemukan Tuhan melalui dirinya sendiri. Bahwasanya dalam Al-Qur'an juga disebutkan wa nahnu aqrabu min hablil warid, bahwasanya kami lebih dekat dari nadimu sendiri. Seperti yang disampaikan juga oleh penyair sufi yang lain, bahwasanya apa yang engkau cari sebenarnya sedang mencari engkau. Kita sedang mencari Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang mencari kita. Semakin dekat kita dengan Tuhan, Tuhan juga semakin dekat kepada kita. Dan yang semakin kita cari-cari sebenarnya juga sedang mencari kita. Bahwasanya sebenarnya bukan Tuhan atau bukan Allah Subhanahu wa taala yang menjauh dari kita, tapi sebenarnya manusia atau kita sendiri yang menjauh dari Tuhan. Mantiqut Thair adalah salah satu teks terindah yang mencerminkan kualitas metafisika dari hewan-hewan seperti burung. Puisi-puisi yang ada dalam teks ini atau karya ini adalah merupakan dialog untuk menceritakan perjalanan alegoris sekelompok burung dan pembelajaran moral yang mereka temui di sepanjang perjalanan mencari jati diri dan esensi sebagai makhluk yang diciptakan. Oleh karenanya manusia yang minim dimensi spiritual atau minim dengan spirit yang selalu sibuk dengan dominasi materialitas duniawi, yang merasa material yang ada dalam dunia ini terlalu mendominasi dalam kehidupan, dalam jiwanya, dapat berpartisipasi dalam perjalanan ini. Jadi kita pun atau merasa kering dengan nilai-nilai spiritual, ya, bagaimana ikut menempuh jalan yang seperti disimbolkan oleh para burung ini. Ada tujuh lembah atau oase yang dilalui oleh para burung ini. Pertama adalah lembah talak atau pencarian, kemudian lembah ishq atau cinta, kemudian lembah ma'rifat atau istidna, kemudian tauhid, kemudian ketakjuban, yang terakhir adalah fakir dan fana. Pada setiap tahapan, pengelana dihadapkan pada kondisi di mana jiwa rohani seseorang tersebut menjadi goncang, karena perlahan-lahan harus melepaskan sifat-sifat yang selama ini dominan dalam diri manusia. Akhir dari pengembaraan dalam kisah yang disajikan aktor Nashaburi ini sangatlah unik dan menarik. Karena apa? Karena hanya ada tersisa 30 burung yang sampai pada makam terakhir. Dikisahkan bahwa ke-30 burung tersebut sampai di puncak sambil terperangah melihat ke cermin yang merupakan pantulan atau refleksi dari bayangan mereka sendiri. Apa yang mereka cari sebenarnya sedang mencari mereka, atau apa yang kita cari sebenarnya juga sedang mencari kita. Kita yang menjauh dari Tuhan, sementara Tuhan selalu dekat terhadap kepada kita. Beginilah cara penyair sufi Ator Nashaburi ini menafsirkan dari sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Bahwasanya barang siapa yang sudah mengenal dirinya, maka
dia juga telah mengenal Tuhannya. Dan fase yang pertama itu adalah pencarian. Ini yang kita sebut sebagai bagaimana mencari sampai pada titik yang menemukan. Kemudian ada fase cinta yang dalam terminologi tasawuf, cinta di sini bukan berarti cinta yang memiliki lawan kata, bukan cinta yang memiliki lawan kata benci. Cinta yang tidak memiliki paradoksial makna. Karena kalau kita mengikrarkan mencintai Tuhan dengan kata yang kita pahami tadi, berarti sebelumnya kita pernah benci atau sebelumnya juga tidak pernah cinta, ya. Nah, cinta yang dimaksud di sini adalah cinta yang tidak memiliki makna paradoksial, yang diumpamakan misalnya di dalam buih gitu. Misalnya buih jika bertemu atau menyatu dengan lautan, buih tadi tidak menghilang, ya, tetapi buih tadi bersatu, menyelam, menyatu semakin dalam ke samudra luas. Nah, itulah yang disebut dengan cinta ilahi atau cinta kepada Tuhan. Cinta yang semakin lama semakin besar dan tidak memiliki lawan kata, ya, atau makna paradoksial yang bisa mengaburkan makna dari cinta itu. Menurut Attar sendiri, menurut Attar, Farabuddin Attar, penulis dari karya Mantiqut Thair tadi, ia menjelaskan bahwa cinta spiritual tidak dapat dijelaskan dan segala usaha yang membuatnya terang pun akan menjadi sia-sia. Ya, maka dalam cinta ada keindahan. Hati selalu mencari kesempurnaan, sedangkan pencinta selalu mencari hati, dan cinta menyertai hati. Menurut Attar, dalam siklus ini kekurangan dan kesempurnaan saling mengejar. Jadi dalam filsafat sufisme, cinta dipandang sebagai pendorong bagi gerakan evolusi. Karena itu ia memiliki tempat yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Mereka mencintai Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Kesempurnaan mutlak hanya berasal dari cinta, dan aliran cinta ini melompat tinggi karena berharap dapat menyatu bersama Sang Kasih. Oleh karena itu, cinta dalam sufisme adalah titik balik pengetahuan dan prinsip dasar menuju makrifat. Jadi dalam syair yang lain disebutkan bahwasanya sebelum kita mencintai objek yang kita cintai, kita harus mencintai sifat cinta itu sendiri. Jadi sebelum mencintai apapun dan siapapun, kita harus mencintai objek cinta itu sendiri. Harus ada dalam jiwa kita, ya, tumbuh dalam jiwa kita, tumbuh dalam diri kita, mencintai cinta itu sendiri. Attar Nasyaburi menjelaskan bahwasanya manusia sebagai makhluk sosial sebenarnya dapat mempraktikan tazkiyatun nafas atau pensucian diri dengan segala gerakan, ya, berpartisipasi dan bertanggung jawab terhadap anggota lainnya, yang ia gambarkan dalam perjalanan sekelompok burung, 30 burung dalam mencari pemimpin atau mencari Tuhan, ya, yang ia tafsirkan dari hadis qudsi yang tadi. Baiklah para jamaah salat zuhur dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti atau pada Kamis selanjutnya insyaallah kita akan lanjutkan pada fase atau makam. Kita akan menjelaskan makam-makam yang ada dalam kisah yang digambarkan oleh Mantiqut Thair. Ada 7 makam, ada 7 fase dalam menempuh menemukan Tuhan. Jadi ada fase talab, ishq, ma'rifat, istighna, tauhid, dan terakhir hayrat atau ketakjuban. Nanti satu-satu akan kita bahas insya Allah mulai minggu depan melalui tema karya dari seorang sufi abad 12 namanya Fariduddin Attar Nasyaburi, yang karyanya itu berjudul Mantiqut Thair.
atau The Parliament of Birds atau Musyawarah Burung, yang dalam sejarah sejarah sastra Melayu klasik sangat mendapat tempat ya, di dalam sastrawan atau karya-karya Melayu. Demikianlah, Allahu muwaffiqillah wa matthariq, qul qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.